pelindung, terjadi gempa bumi dan orang-orang membutuhkan bantuan kita. Ayo cepat, kita bantu orang lain. Penyelamatan di sekolah. Tim penyelamat, ayo tolong kami. Hoho, Hoho hilang. Jangan gegabah, Nona Mei-Mei. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hoho? Aku sudah katakan ke anak-anak untuk berlindung di tempat yang aman saat terjadi gempa. Namun, aku sadar kalau Hoho telah hilang dan aku hanya menemukan topinya. Jangan khawatir, anjing pelacak mempunyai hidung sangat sensitif dan kita pasti akan dapat menemukan Hoho. Apa yang telah ditemukan anjing pelacak? Bawalah tim untuk melihatnya. Singkirkan halangan secepat mungkin. Ada orang di sana. Ada orang di sana. Apa yang telah ditemukan anjing pelacak? Bawalah tim untuk melihatnya. Kelihatannya ada sesuatu di sini. Ada orang di sana. Aku di sini. Apakah kamu Hoho? Aku Hoho, tolong selamatkan aku. Jangan takut Hoho, apakah kamu terluka? Oh, di sini sangat gelap dan aku tidak bisa melihat apapun. Kakiku sakit sekali. Hoho memang anak pintar. Tetaplah bertahan untuk beberapa saat lagi. Jangan menangis, kita akan menyelamatkanmu sekarang. Pertama-tama, kita harus membuka lubang di dinding. Beri aku linggis. Letakkan dongkrak di dalamnya. Letakkan dongkrak di dalamnya. Angkat dongkrak sedikit. Oh tidak, balok beton menghalangi. Bersiap untuk membongkarnya. Jangan takut Hoho, kami menuju ke sana. Pertama-tama, lap wajahnya. Minumlah air ini Hoho. Aduh, sakit sekali. Oh tidak, kaki Hoho mungkin retak. Ayo kita perban terlebih dulu sebelum kita memindahkannya. Oke, sekarang kita akan membawamu keluar. Syukurlah, Hoho, kamu aman sekarang. Hoho, bisakah kamu bercerita kepada kami bagaimana kamu melindungi diri selama gempa bumi? Gempa terjadi saat kelas OR.
aku merasa tidak sehat dan tinggal sendiri di dalam kelas. Gempa yang terjadi tiba-tiba membuatku takut. Aku meletakkan tas sekolah di atas kepala dan bersembunyi di bawah meja seperti yang dikatakan guru. Semuanya gelap di sekitarku dan kakiku terluka parah. Aku takut sekali. Lalu aku teringat guruku pernah berkata bahwa aku tidak boleh menangis atau berteriak kencang-kencang. Sebaliknya, aku harus berusaha menyimpan tenaga karena seseorang nantinya akan datang menolongku. Kamu telah bertindak dengan benar, Hoho. Luar biasa. Terima kasih banyak tim penyelamat. Kamu telah berusaha mencari Hoho meski dengan segala kesulitan dan bahaya yang ada. Ini medali keberanian untukmu. Penyelamatan di gedung pemukiman. Tim penyelamat, Whiskers masih terperangkap di dalam gedung itu. Tolong selamatkan dia. Jangan khawatir, Wali Kota. Kita akan memperbaiki semuanya. Waktu hampir habis, mulai sekarang. Kita mulai mencari dari atap. Detektor sonik digunakan untuk mencari suara Whiskers saat dia meminta tolong. Letakkan detektor dengan posisi yang benar sesuai dengan gambar yang ditunjukkan. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Hubungkan kabel ke detektor. Sinyal suara pada posisi ini sangat kuat dan berkelanjutan. Whiskers mungkin ada di sana. Kita harus memeriksa lagi untuk melihat apakah Whiskers ada di bawah sana. Ini adalah detektor optik yang digunakan untuk memindai tanda-tanda kehidupan. Putar kameranya ke arah lubang, maka kita akan dapat menemukan Whiskers di layar. Di mana Whiskers? Ini bukan Whiskers. Ini bukan Whiskers. Ini bukan Whiskers. Ini bukan Whiskers. Kita harus menemukan Whiskers. Sesuaikan kamera dan lihat lebih dekat lagi. Ini bukan Whiskers. Itu dia. Dia telah memukul-mukul permukaan dengan berirama sebagai cara mengirimkan sinyal SOS. Ayo, kita selamatkan dia. Potong dengan cepat papan semen untuk membuat jalur penyelamatan. Siapkan tripod. Ayo, bantu angkat papan semen ini. Hebat, sekarang kita punya jalur. Ayo, sekarang kita kenakan peralatan penyelamatan dan turun ke sana untuk menolong Whiskers. Cepat cari alat penyelamatan yang dibutuhkan. Harness keselamatan. Pelindung lutut dan siku. Kait cadangan. Lampu senter.
Topi keselamatan. Rompi penyelamat. Sarung tangan. Cepat, tolong aku mengenakan peralatan penyelamatan agar kita bisa cepat menolong Whiskers. Harness keselamatan. Kait cadangan. Pelindung lutut dan siku. Lampu senter. Topi keselamatan. Rompi penyelamat. Sarung tangan. Terima kasih, aku sudah selesai mengenakan peralatan. Sekarang kita siap menolong Whiskers. Jaga keselamatan saat turun. Whiskers, kami datang menolongmu. Terima kasih. Aku terus membuat suara dengan batang besi, berharap kamu menemukanku. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Ayo, kita naik bersama-sama. Oke. Kamu sungguh tangguh, tim penyelamat. Kalian pahlawan sejati karena telah menyelamatkan Whiskers. Ini medali keberanian untukmu.